Satu hari menjelang pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, para mantan pun menjadi sorotan publik. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Fame and Frame. Balik lagi sama aku Tania Anggraini. Diketahui Kaesang Pangarep pernah menjalani hubungan dengan Felicia Tisu dan Nadia Arifta. Mereka pun memberikan respon atau reaksi terkait pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Respon tersebut disampaikan melalui akun Instagram masing-masing. Meskipun memang respon keduanya tidak dijelaskan secara langsung, baik Nadia ataupun Felicia juga memiliki cara tersendiri untuk merespon kabar bahagia mantan kekasihnya itu. Seperti Nadia, ia menjawab hal tersebut dengan gayanya yang santai sambil menjawab pertanyaan dari netizen melalui Instagram story-nya. Satu warganet terlihat bertanya langsung dan ingin mengetahui respon Nadia. Nadia pun berusaha menjawab dengan santai dan tak mau terpancing pertanyaan dari netizen tersebut. Berbeda dengan Nadia, Felicia Tisu tampaknya merespon isu pernikahan mantan kekasihnya melalui unggahan di media sosial. Felicia menuliskan caption sederhana tentang doa baik. Felicia percaya jika akan datang hal yang baik dalam kehidupannya. Dalam unggahan tersebut, ia terlihat berpose dengan outfit kuning yang dipadukan dengan sepatu kets berwarna putih. Unggahan Felicia itu sontak menuai beragam dukungan dari warganet. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya. Hanya di YouTube Banjarmasin Post News Video, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.